Kegiatan di hari kedua dilanjutkan dengan penyampaian materi. Materi arah dan kebijakan PT KIN dalam pengembangan organisasi dan sertifikasi kelembagaan menuju masyarakat yang bernuansa moderasi beragama disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Amin Suyitno, selaku Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau menyebut baik forum para pimpinan fakultas dakwah dan komunikasi, sehingga forum ini jangan hanya sebagai tataran biasa, tapi dibangun untuk membangun sinergitas antara perguruan tinggi terutama fakultas dakwah dan komunikasi. Materi kedua, pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM di Fakultas Dakwah dan Komunikasi disampaikan oleh Bapak Suparto Sunoko, selaku Ketua Forum Dekan Dakwah dan Komunikasi. Menurut beliau, forum ini sangat penting karena keberagaman yang ada pada beberapa Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN di tanah air menjadi potensi untuk berkembang, maju, dan dahsyat, sekaligus tantangan perubahan zaman, yang mana satu unit lembaga tidak mungkin menghadapi sendiri lalu kemudian berhasil tanpa semuanya menularkan kepada lembaga lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara temu dekan atau forum dekan nasional, dekan dakwah dan komunikasi nasional adalah forum pertama adalah penguatan lembaga. Kemudian kedua penguatan kerjasama. Dan yang ketiga adalah penguatan lulusan atau produk dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Maka forum seperti ini menjadi penting, kenapa? Karena keragaman yang ada ya di beberapa fakultas dakwah di tanah air, terutama di PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, itu menjadi potensi sekaligus menjadi tantangan. Menjadi potensi karena apa? Prodi-prodi yang ada itu memiliki potensi untuk berkembang, maju dan dahsyat. Sebagai contoh, prodi komunikasi penyiaran Islam, prodi jurnalistik, prodi kesejahteraan sosial, prodi bimbingan penyuluhan dan sebagainya, ketika merespon perkembangan zaman, tentu kan memiliki potensi yang bisa berkembang. Yang kedua adalah tantangan. Karena tantangan-tantangan perubahan zaman, tentu kemudian tidak mungkin satu unit lembaga yang kemudian menghadapi, lalu kemudian berhasil, tanpa kemudian menularkan kepada lembaga lain. Maka di sini kan beragam, ya, prestasi kelembagaan beragam, kekuatan lembaga beragam, dan dengan forum ini, maka kita mencoba untuk mensinergikan, mengkoordinasikan, dan saling menularkan kelebihan masing-masing. Terus bagaimana harapan Bapak mengenai temu forum dekan dakwah dan komunikasi se-Indonesia? Oh, harapan saya itu continue pertama, ya. Kemudian kedua adalah tematik. Tematik itu bermakna apa yang menjadi tantangan, maka itu menjadi prioritas program kerja kita. Yang ketiga adalah menjadi forum kepedulian terkait dengan peningkatan mutu dan pengembangan kinerja Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ya. Oke, makasih. Selanjutnya materi ketiga dukungan pemerintah bagi pengembangan dakwah berbisnis moderasi beragama disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Kesra Kota Palembang, Ibu Nur Ainun Tanjung. Beliau turut bangga adanya pertemuan forum ini, karena bagaimanapun, ini merupakan suatu momen yang langka, karena tidak mudah mengumpulkan orang-orang hebat dalam satu forum. Beliau juga berharap ada hal-hal rekomendasi yang dihasilkan, yang tentunya untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, atau untuk mendukung program-program pemerintah di kabupaten atau provinsi masing-masing. Alhamdulillah, sebagai bagian dari pemerintah Kota Palembang, dan juga memang alumni dari UIN, kami sangat bangga adanya pertemuan forum ini, karena bagaimanapun ini suatu momen yang langka ya, luar biasa, pasti musiman, dan tidak mudah untuk mengumpulkan orang-orang hebat di satu forum. Kami berharap nanti ada hal-hal rekomendasi yang dihasilkan tentunya untuk mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat atau untuk mendukung program-program pemerintah di kabupaten atau provinsi masing-masing. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan Musi Tour Kapal Putri Kembang Dadar. Pada malamnya dilaksanakan sidang komisi serta MOA antar Fakultas Dakwah dan Komunikasi se-Indonesia. Dan yang terakhir, upacara penutupan temu forum dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi se-Indonesia. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Sylvia Puspitaningsih beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV.